Salam sejahtera, Buletin Auto Mawi TV. Honda Malaysia pada Khamis memanggil semula 2,784 unit model kenderaan jenama mereka untuk keluaran tahun 1999 hingga 2000. Model yang terlibat adalah Honda Accord buatan tahun 1999 dan Honda CR-V tahun 2000. Panggilan semula ini bertujuan untuk menggantikan inflator beg keselamatan hadapan pemandu Takata. Langkah ini adalah pencegahan untuk menangani kemungkinan inflator beg keselamatan Takata yang mempunyai tekanan dalaman berlebihan. Ia berkemungkinan akan menyebabkan beg udara tersebut tidak berfungsi dengan betul ataupun pecah. Menurut Honda, sehingga kini tiada laporan kegagalan inflator Takata pernah dilaporkan di Malaysia. Pihak Honda akan menghubungi pelanggan yang terlibat melalui surat.